Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Sidang hadirin yang dirahmati, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Sekiranya kamu ingin menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan mampu untuk kamu hitungnya. Pada hari ini, insyaallah saya akan berkongsi satu mutiara yang sangat indah di dalam Al-Quran. Al-Quran seperti yang kita tahu adalah satu mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran terdapat banyak pengajaran yang Allah ingin sampaikan kepada manusia. Yang mana Allah Subhanahu wa taala inginkan manusia memikirkan, memerhati dan menghayati setiap ayat-ayat yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat Quran, Allah Subhanahu wa taala ada memberitahu tentang bagaimana kita berinteraksi dengan urusan dunia dan juga urusan akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam banyak surah, Allah Subhanahu wa taala berfirman salah satunya dalam surah Ali Imran, Allah sebut, "Qad khalat min qablikum sunanu fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Dalam surah yang lain Allah juga sebut, surah Al-An'am, Allah sebut, "Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mujrimin." Allah sebut, "Berjalanlah di atas muka bumi Allah untuk melihat, fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Untuk melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan terhadap orang-orang yang mendustakan, terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan dosa dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam satu ayat Quran, Allah memerintahkan kita untuk berjalan, mengembara, melihat kebesaran Allah, mencari pengajaran yang ada di atas muka bumi ini. Di dalam ayat Quran yang lain, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala sebut, huwallazi ja'ala lakum al-ardha dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Dialah yang menjadikan dunia ini mudah bagi kamu untuk kamu jelajahi, untuk kamu berjalan. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah di seluruh pelosoknya. Wa kulu min rizqihi, dan makanlah rezeki daripadanya. Dalam ayat yang lain pula, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-5, Allah Subhanahu wa taala sebut, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'." Ketika dalam hal mengingati Allah dan bersegera untuk melakukan solat di hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk fas'au. Fas'au ini maksudnya bersegera. Dari tadi Allah sebut fasiru. Fasiru ini maksudnya berjalan dengan santai untuk melihat alam. Kemudian Allah sebut famshu. Famshu ini berjalan lebih cepat, berjalan dengan tujuan. Untuk apa? Wa kulu min rizqi, berjalan untuk mencari rezeki. Dan ada selepas itu berjalan yang lebih laju lagi. Allah suruh fas'au, bergegas. Untuk apa? Untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala, untuk menunaikan solat di hari Jumaat. Dan kemudian para hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala sebut pula dalam surah Ali Imran
ayat ke-133 Allah Subhanahu wa taala sebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah sebut, dan bersegeralah kamu untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin, dan syurga. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan syurga yang luasnya seluas dunia dan seisinya, dunia dan langit dan seisinya. U'iddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebut, wasabiqu ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin. Allah sebut wasabiqu. Yang pertama Allah sebut wasari'u, yang dimaksudkan dengan sari'u ini tidak lagi berjalan dengan cepat. Tetapi sari'u ini maksudnya berlumba-lumba, bergegas. Dalam bahasa Arab kita selalu dengar orang sebut bisur'ah, bisur'ah, yang maksudnya apa? Cepat, cepat. Dan Allah Subhanahu wa taala suruh dalam hal mencari keampunan bukan lagi berjalan, tetapi Allah suruh sari'u, bergegas. Cepat-cepatlah. Ataupun dalam ayat yang lain sabiqu. Sabiqu ini maksudnya apa? Berlumba-lumba. Hadirin, kalau kita berlumba, maksudnya kita memerah seluruh tenaga kita untuk mencapai kemenangan. Dan Allah suruh kita mendapatkan keampunan, mencari keampunan, mengejar keampunan dengan cara kita berlumba, bergegas dengan sepenuh hati. Dan kerana dalam perlumbaan kita harus sepenuh hati, mengeluarkan seluruh tenaga kita. Ini dalam hal apa? Mencari keampunan daripada Allah Subhanahu. Dan hadirin, ada satu lagi ayat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fafirru ila Allah." Fafirru ila Allah. Allah Subhanahu wa taala sebut, "Kembalilah kepada Allah." Kembalilah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala memakai ayat fafirru. Ayat fafirru ini, firru ini al-firar, yang daripada perkataan farra yafirru firaran, maksudnya dalam bahasa Arab ini bukan hanya berlari, tetapi berlari dengan tujuan menyelamatkan diri. Berlari dalam tujuan menyelamatkan diri. Misalnya kita dikejar oleh musuh, dikejar oleh binatang buas, dikejar oleh buaya contohnya. Apa yang kita lakukan? Kita akan berlari sepenuh tenaga. Kita tidak kisah ada sakit kaki kah, sakit tangan kah. Kita akan berlari dengan seluruh kudrat yang ada untuk menyelamatkan diri. Dan Allah gunakan ayat ini, fafirru, untuk apa? Untuk kembali kepada Allah Subhanahu. Maksudnya, di atas semua yang tadi berjalan cepat, bersegera, ini yang paling kuat tuntutannya untuk kita berlari sepenuh tenaga menyelamatkan diri. Untuk apa? Untuk kembali kepada Allah Subhanahu. Subhanallah. Bagaimana cantiknya sastera mukjizat yang Allah susun di dalam Al-Quran. Bila mana Allah suruh kita mencari rezeki, ataupun yang pertama, bila mana Allah suruh kita berjalan di atas muka bumi, Allah suruh kita fasiru. Fasiru maksudnya berjalan dengan santai, berjalan perlahan, melihat alam. Bila mana Allah suruh kita mencari rezeki, famshu, berjalanlah dengan agak cepat. Famshu. Bila mana Allah suruh kita melakukan amal akhirat, melakukan solat, mengingati Allah, Allah suruh fas'au, bergegaslah, bersegeralah kamu. Sa'a maksudnya apa? Dan bersa'i maksudnya lari anak, maksudnya sudah mulai lari. Bila mana pula Allah suruh kita mencari keampunan Allah, Allah suruh kita sari'u, berlari, sabiqu, berlumba-lumba. Dan terakhir sekali, bila mana
untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh kita berlari sepenuh hati, sepenuh jiwa dan raga untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia para hadirin, bagaimana Al-Quran mengajarkan kita, bagaimana kita prinsip kita terhadap dunia dan juga akhirat kita. Pada hari ini kita lihat bagaimana masyarakat dalam kehidupan ini untuk urusan dunia mereka, inilah yang mereka berlari-lari mengejarnya. Mereka sepenuh tenaga, sepenuh jiwa, raga mengejar dunia mereka dan berlari sepenuh hati. Kalau untuk mencari rezeki, turun kerja biasa kita on time ataupun 10 minit, setengah minit lebih awal, ataupun nak menjual, biasa orang berjual ini lebih awal dia bangun. Dan dalam hal kita mencari rezeki, dan kita sanggup berlari, bergegas, bersegera. Tetapi sebaliknya dalam hal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, realitinya kita malah lambat-lambatkan diri, berjalan ataupun menangguh-nangguhkan. Ini terbalik, terbalik maksudnya daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala perintah sebaliknya, urusan akhirat kamu bersegeralah, urusan dunia cukup berjalan. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan yang kita dapatkan daripada mujarah Al-Quran ini kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Tidak salah untuk kita mengejar dunia. Tapi kalau kita mengejar dunia, kita cepat dalam mengejar dunia, kita berlari dalam mengejar dunia, seharusnya untuk mengejar akhirat harus lebih lari, lebih cepat, lebih hebat daripada urusan kita dengan dunia. Kerana ini yang diajarkan oleh Al-Quran, ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia pedoman mutiara Al-Quran yang mungkin dapat kita ambil pengajaran yang kita dapat amalkan dalam kehidupan seharian. Wallahu a'lam. Yang baik datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Quran, saya minta ampun dan maaf. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wallahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.